Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ini sambungnya daripada berkenaan talqin lah. Katakanlah. Qala Suyuti fi zalikal kitab, qala al-Hakim at-Tirmizi su'al al-qubur khas bi hadhihi al-ummah, li'anna umama qablaha kanat ar-rusul تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرحمة أمسك عنهم العذاب وأعطى وعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمحابة السيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه فمن هذا ظهر النفاق فكانوا يسرون الكفر ويعملون الإيمان فكانوا بين المسلمين في ستر فلما ماتوا قيد الله لهم فتأتي القبر ليتقرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب. Artinya bermula soal kubur itu tertentu ia dengan ini umat. Maka soal kubur ni tertentu ini umat. Umat kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahasanya umat yang dahulu adalah rasul-rasul mereka itu mendatangi akan mereka itu dengan risalah. Maka apabila enggan mereka itu, nescaya ditegahkan rasul-rasul itu dan terasing rasul-rasul itu daripada mereka itu. Dan disegerakan mereka itu dengan azab, maka tak kala membangkit Allah Subhanahu taala akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat, yakni menahan ia daripada mereka itu akan azab. Menahanlah daripada umat Nabi Muhammad ni kena azab, dan memberi ia akan pedang hingga masuk pada agama Islam. Oleh mereka yang masuk kerana hidup pedang, yakni perang, beri izin untuk perang tu, kemudian kejap oleh iman pada hatinya, maka kerana itulah zahir oleh nifaq, maka adalah mereka itu menyembunyi, mereka itu akan kufur dan beramal mereka. Siapa iaitu orang yang nifaq tu, orang yang munafik tu? Mereka itu menyembunyi, mereka itu akan kufur dan beramal mereka itu akan iman, maka adalah mereka itu antara muslim, yakni di dalam tutupan. Maka tak kala mati mereka itu, membuka Allah Ta'ala dan mentadikan ia bagi mereka itu akan dua fitnah kubur, supaya mengeluar ia akan rahsia mereka itu dengan soal, dan supaya membeza Allah Ta'ala akan yang huduh apa ni? Fitnah supaya akan yang huduh daripada yang baik, dan bermula sekalian mayat itu disoal akan sekalian malaikat anbiya dan syuhada. Dua ayat semua kena soal, malaikat anbiya dan syuhada, maghliqah iaitu maghliqah dan kanak-kanak, maghliqah kanak-kanak dan awliya illah bisalihin. Jadi ada beberapa orang iaitu anbiya, syuhada, maghliqah dan kanak-kanak dan awliya illah bisalihin, semua tak kena soal. Adapun perkataan ulama menyatakan orang yang tiada difitnahkan kubur, yang tak kena dengan soal mukanakir tu, dengan katanya jam'u kirami hatta fin nafli anhum annahum la yus'aluna minal malakaini fil qabri al-anbiya'u wa mat'unu kadha syuhada'u
minal butuni kada li siddiqi fil qabr waman maniyatuhu fi yawmin jum'atin aw fi laylatin mata wal atfalu fil asari waman tilawatuhu fi kulli laylatin li suratil mulki fafkah zaka waqta wa tabiq itu artinya apa maksud syair tadi? Maksud syair tadi artinya satu jemaah daripada yang mulia datang pada nakal bahawasanya mereka itu tiada disoalkan mereka itu daripada dua malaikat tak kena soal dari kubur segala anbiya dan yang mati ta'un yang kena penyakit ta'un lah. Dan demikian juga syuhada orang-orang mati syahid dan yang mati syakir perut, demikian juga awliya illahi salihin pada akhir dan mereka bermula matinya pada hari Jumaat dan mereka bermula matinya pada hari Jumaat. Orang siapa yang mati pada hari Jumaat atau mati ia pada malamnya nyanyi Jumaat dan kanak-kanak pada asar dan mereka yang membaca surah Al-Mulk yang ini kena baca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam maka faham olehmu akan demikian itu dan ambil tiba olehmu. Jadi kita maka menanggung oleh ulama pada lain daripada empat. Maka menanggung oleh ulama pada lain daripada empat yang tersebut itu dengan makna dirinya ke soal atas kaul yang sahih. Ada kau kata direngekelah. Dan kata ke dengan lurah Suryani dan seperti itulah berkata Suyuti. Soal dan dimunahkan jawab bagi mereka itu bermula soal mungkanake itu dengan lurah yang kena. Yang ini kena bahasa yang boleh faham dengan bahasa gabani bahasa yang boleh di bahasa yang mudahlah untuk kena soal tu. Famin ajibin ma tara al-ainani anna su'ala al-qabri bisuryani afta bizaka shaykhuna al-bulkiyani walam arahu lirayri bi'aini. Artinya dan setengah daripada ajib barang yang melihat oleh dua mata kepala itu bahasanya soal pada kubur itu dengan lorah suryani memfatwa dengan demikian itu oleh guru kami siapa Al-Bukiniya dan tiada pernah aku lihat akan dia bagi lain daripadanya dengan mata kepala aku. Bermula lurah Suryani itu yang disoal dengan dia itu empat kuliah iaitu atrihi, atrihin, karihin, salihin. Maknanya bangun olehmu, oleh kamu, hei Abdullah. Pada siapa ada kamu di dunia? Siapa tu hei kamu? Apa kamu kata pada ini laki-laki yang dibangkit akan dia? Pada kamu dan pada makhluk sekalian. Maka barang siapa ingat akan empat kalimah itu, alamak mati ia di dalam iman. Intahal al-bajuriyu di dalam kitab al-bajuriyu. Jadi gitulah. Jadi kesimpulannya berkenaan tentang apa ni? Faedah tentang apa ni? Tentang apa? Tentang pasal soal muka nakir ni. Dia pun bahasa dia berkaitan dengan muka berkaitan dengan talqin lah. Jadi kesimpulannya orang yang tak kena soalnya ada berapa lah. Iaitu orang-orang yang tak kena soal itu daripada kalangan anbiya, orang yang kena ta'um. Begitu juga syuhada. Begitu juga syuhada ni orang yang mati syahid lah minal butun. Dan begitu juga orang yang mati dalam perut lah. Daripada perut kaza li siddi di sidiqi fil khabari. Dan demikian juga syuhada. Dan juga lah orang-orang yang awliya-awliya illah pun tak kena soal dalam kubur. Tapi kebiasaannya ya, kalau dia ada kilah juga dia kata orang ni kena soal juga tapi
boleh jawab dengan mudah. Ha, boleh jawab dengan mudah. Ha, boleh jawab dengan mudah. Ah tu, jadi perkelasalah khilaf antara ulama berkenaan tentang soal kubur ni. Ah tu. Nah, jadi panjanglah perbahasan dia. Ah jadi perbahasan dia panjang. Jadi dia video ni tengah-tengah dah. Kalau masuk daripada awal, masuk tengah daripada 41 42, memang insya-Allah boleh pahamlah berkenaan tentang talqin tu. Berkenaan tentang talqin itu. Ah, itu saja untuk perbahasan kali ini. Jadi yang ngelah dah tu, ngelah dah tu. Ngelah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.